Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari itu saya baru aja pulang jualan dan sekarang saya itu menampakkan diri di depan kamera karena lama banget saya nggak muncul di depan kamera. Ini daripada berlama-lama, lanjut aja kawan-kawan yang nontonnya karena saya juga bingung mau apa yang saya omongin di depan kamera. Karena hari ini tuh lumayan gimana ya? Lumayan apa selain tadi tuh. Tapi tetap bersyukur aja, alhamdulillah, meskipun apesnya nggak seberapa lah, apesnya mertanggung. Ya justru nanti keterusan lah ya, biar seperti itu aja. Ayo kawan-kawan, ini sebelum lanjut nonton video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mensupport channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Ini Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tambah lancar, amin, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut nontonnya kawan-kawan. Dan ini dia kawan-kawan, ini mohon maaf saya ngomongnya agak belebotan karena kalau di depan kamera saya bingung mau ngomong apa. Karena gimana ya, saya itu kalau lihat wajah saya sendiri itu kurang pede ya. Kalau dulu masih pede banget, kalau sekarang udah gak pede asli. Karena sekarang tuh pipi saya tuh ditambahin dagingnya dan rambut saya tuh juga belum dipotong. Jadi kurang pede. Awan jelek kober. Ini ke bawah. Kan kalau dengan begitu harganya ajur, harganya sih mak ngoten niku. Ini tadi tuh tongkolnya masih karena tadi kemarin Pak Dikan ternyata ke lokasi saya. Ke lokasi jualan tuh di bawah. Tapi wajur jadi apa nemen tajure? Ya ora. Ya kan. Dadi loro ngono kuwi. Ya jenenge ajur wis dadi loro iki. Papat pisan lho, gara sitan iki apa. Dikene kulkas kono ya kena lemahmu. Dan ini dia kan ini tadi tuh tempe juga masih. Tempenya masih dua nih. Tempenya juga masih dua enggak ketok. Gitu. Nah, ini. Tempenya masih dua. Masih sisa dua terus. Keneng lah. Ini brambangnya tadi brodol saya taruh di sini. Brambang. Bawang merah. Gambasnya masih 3 kalau enggak salah yang tadi. Ini gambas masih 3. Terus poneh ya. Gimana? Ya, hanya itu aja gambas. Terus kalau jajan-jajan masih banyak. Sebenarnya daripada jajan ini ada payek. Kalau payek ini tadi alhamdulillah yang utuh udah habis, tapi yang acur masih nih. Sebenarnya orang-orang itu salah loh milih kalau milih yang utuh. Kalau utuh tuh diremek masih banyakkan yang acur seperti ini. Tapi kan luweh marem lah untuk sing apik timbang sing elek. Tapi kan di sini akeh sing acur. Ya, demen milih sing apik saiki ra. Pokoke sampe tuh klambi-klambi sih apa klambi utuh. Ya tapi kan di sini akeh. Nah, ya klambi sih apa klambi utuh? Wilek klambi. Nah, di barat. Wah nggak kena, wi panganan no. Jajal di barat ini karo tempe ngono. Tempe ini acur karo ora jajali. Tapi sing ora acur enggak. Tapi kan sing acur tak akeh. Ki sambil goreng kan kena. Tuh. Kalau kerupuin tadi ya alhamdulillah tinggal sedikit lah. Iki yang masih ngalamat lah. Nah, itu ngalamat jamurnya tadi tuh saya belanjanya itu gimana ya? Yo enggak seje iki mengke, seje bakul. Yo tak tekoki. Iki kaya jamur dingin, Mas. Tak tekoki Mas pira jamure? Tak gawane, tak gawa ternyata yang dua bagus, yang dua enggak ngerti aku, enggak lihat dulu kalau jamurnya seperti itu. Ya kalau udah seperti itu enggak keneng. Ya kalau udah seperti itu ya buat pengalaman besok-besok udah enggak di situ lagi lah ya seperti itu. Karena tadi tuh saya lihat kan ya di dekat parkiran saya kasihan kan kalau enggak saya belanjain ternyata setelah saya belanjain hasilnya seperti itu. Yes. Terus jamur yang kemarin tinggal satu enggak dimasak malah diketut nih ke saya. Tadi ini ngobrol ngusar. Cikun pisan. Hampir padha lho, heeh. Heeh, padha. Cina ya wi? Enak kok dicucukane panas. Digoreng ae nak. Goreng. Oh. Digoreng panas. Digoreng. Mas teng anu digawe apa kentaki? Ora kena iki kentang. Nggih lawuh. Enak ora? Bumbu. Tepung bumbu kentel. Bawang tumbar lho, Mas. Bawang tumbar ae enak malahan. Kok di tepung bu lek di kentaki rasane kocik. Ya sembarang lah, manut lah. Ini tadi sop-sopan masih 3 bawa 2 ombio alhamdulillah tinggal 3 terus tahu ini ya sop-sopan sekarang 2000 kan ya sudah ganti harga yang dulu 1500 sekarang 2000 karena wortel mahal. Ini ada wortelnya juga, ada tomatnya juga, tomat sekarang juga mahal. Jadi
Jadi sekarang harganya jadi 2000-an, terus kayak tahu ini 2000, tapi ini bulat-bulat nih. Banyak yang suka tapi juga banyak yang enggak suka. Kalau koro nih ternyata namanya koro 3000. Ini banyak yang suka tapi tadi tinggal masih 2. Ini masih 2. Terus kentang, kentang masih 3. Terus wortel bawa 2 ombyok tinggal 2. Ya alhamdulillah. Maksudnya meskipun gimana kan ini yang enggak habis tapi tetap disyukuri aja lah. Daripada kita menggerutu malah nanti hasilnya itu besok-besok jadi enggak semangat. Ini pupuk saya semangat nih. Kalau apa itu namanya bungkul, bungkul 2,5, kalau 2,4,5. Hari ini tuh agak murah, besok tapi diperbaiki ini bungkulnya, harus diiris-iris yang udah ada kayak gini itu, bores-boresnya tuh harus diiris-iris. Terus nih kawan-kawan yang mungkin di kota ini nggak ada, ini asli nih, kalau di kota nggak ada ini beton, koro beton. Oh, reneng leneng kota. Nanti kalau yang ada koro beton di kota mana bisa komen saya, kecuali Blitar loh ya, Blitar sama Tulungagung, kecuali beda itu. Kalau yang lain Blitar sama Tulungagung, Tulungagung nanti bisa komen saya kalau ada ini apa itu namanya beton. Terus ini apa gude sekarang harganya naik 2000 segini ya, isinya tinggal segini, dikurangin sedikit isinya. Jamur kuping ini paling istimewa, jamur kuping tuh. Kau campur nasi cilik jamur kuping deh, kini enak deh, seneng aku. Tomat saya tadi bawa 2 ambil, oh, 1 ambil lali aku. Enggak salah, oh 1 ambil, masih 1. Ini 1 sisa dari rumah nih, kan sisi cilik tomatku, masih 1. Bonce 1000-an, alhamdulillah. Ini tadi kayak enggak kelong ya. Nganu nih dagang aku. Terus kentang 2,5 tetap. Ini sawi daging 1000-an. Enggak ada yang elah murah ya bangga, ternyata ini sisa 2. Sisa 3 payu siji kok. Kemarin biasanya enggak oleh 1000 loh. Oh, tapi murah sawi ini. Kalau ini lo mahal. Nih. 2,5. Besar, besar-besar panjang-panjang nih kawan-kawan. Pare juga tadi udah habis di sini tempatnya. Alhamdulillah udah habis parenya 2,5 besar-besar. Timun bawa 2 ambyok, 1 sama yang di sini 1. 2000-an. Ya lumayan besar-besar lah, muda-muda. Kalau jagung tetap ya 3000. Yang beda ini tadi capar. Ya, ini capar ada capar kedelai, isinya banyak banget. Karena yang isi saya sendiri. Mau Pak anu dhewe, pecah dhewe. Ora sing isi aku, karo wong isi anu dhewe ndang, kon isen dhewe, lah isen dhewe lah biyak isirku. Ki opo to iki? Terus harganya tetap sama. Kalau iya, orang-orang itu pada bingung. Terus piye ya maksudnya kok isine malah akeh, dite kok piro to gawe caparin? 2000 dengaren akeh men. Sing isine aku dhewe, Mas. Ya alhamdulillah banget lah, maksudnya gimana ya? Hari ini tuh ya masih sisa banyak tapi ya alhamdulillah udah kelong separuh lebih ini. Insya Allah kalau ini sudah separuh lebih, karena kemarin tuh Juni sakit saya nggak jualan, alhasil kalau setelah nggak jualan tuh pasti sepi karena dikiranya nggak jualan jadi udah pagi udah belanja, karena sekarang saya kan nomor 3 nggak yang pertama lagi. Ya jadi harus ya harus sabar-sabar. Kita masuk nih kan, weh. Apa sini nih omah? Ini saya masukkan di rumah dulu kan, kawan. Dan ini dia kan, saya baru aja masukkan dalam rumah tuh. Dan ini tadi tuh alhamdulillah Yuni udah siap jualan karena udah sembuh tuh, udah ditata-tata, tinggal mengeluarkan sosisnya nunggu anak-anak sekolah pulang. Tuh saatnya menghitung uang. Aku menganu toh. Iya, Bu. Antar nih di sekolah, tak antar masuk toh. Antar aku jaket, kademen, mumet neh aku. Obat mumet toh ombe to Brian? Isu iki mengurung. Ya di ombe dhisik no wayahe, Gen. Pasti gen tok teman-teman. Mari yo ya ya apa yo wis mari. Ora ene. Ya disyukuri aja lah, daripada nggak jualan kan nggak ada pad hasil. Jadi meskipun sedikit banyak itu harus disyukuri kan, kawan. Karena kalau nggak ada ini kita
Oh ya kawan-kawan, tuh biar dihitung dulu. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Lonto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Matum juga masih di sini kawan-kawan tuh.